start. Okay, guys. Sekarang kita mau ke chapter play. Ini ini adalah targetnya. Kita scan dulu pakai map. Banyak ayam di sini. Sini. Ini saya lihat ini, coba kita tes yang 435 ya. Si waktu sekitar 3 jam tidak lebih.
Katanya kalau kita ini menang kita bisa mengakses ke sini ya. Soalnya kalau kita buka ini dia apa? Apa namanya itu? Yang lari-lari itu. Value. Mesesuar maksudnya. Some effect does not appear. Okay. Di sini, apa yang terjadi sini, bos? Microsoft Windows. Okay. 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 Apa yang harus kita lakukan sekarang? Masalah Fiji. Okay. Harus melihat pokoknya kita lihat dulu, cek dulu. Okay, sebentar, so Windows staff. Okay. Okay. Sudah ini target kita. Bukannya guys, jangan pakai Windows. Screen, MS PC. Kalau kita lihat ini. Ngelek ID home storage. Close. Okay, browser mulai gila. Service or SCPE host script iso make and Xerox. Wow, apa lagi? SPC. Okay, cek aja dulu ya. Windows Vista 98% 135. Terus apa dong? Mau ini kita cari nak mana? Tidak ada ini. Oke. Okay. Sudo nmap. Terus
kita bisa mencoba lagi. A untuk port di 135. Iya. Coba. Run. Let's scroll. Okay. Check. Disable object check. Right. Jadi sebelum mulai untuk exploit ini, kita harus sebenarnya harus ke absolute cannot replicate enable force. Semi login error code while connecting on IPC 3. Exploit a port failure. Cannot reality check. Exploit. Option. Verify. Check if there is much display that. Okay, makin terang. The type, tapi apa ya? User unknown, name, okay. Pakai aja dulu. Set SMB user. SMB user. Okay. SMB. Sassy. SMB usernya. Okay, sudah. Kita coba lagi lah. Nah. Baik, kita coba cek. Okay. Enable first exploit to set. Okay, the override check result set first. No. Set enable true. Dure. Okay, not really able to check it out, sir. Yeah, scan one, host mode complete. Exploit abort failure. This experiment module only support. Okay. Maafkan dah. Lalu. Jadi verify arch-nya. Kita lihat remote arsitekturnya harus di. Let's try option to get check up on the tool. Okay, run. Let's check. Should we have to check override? Ini menunggu. Kita lihat lagi. Speedy Telecom ID. Ini net ID that we use. Just drop using port TCP. Okay, no, no, this will be a plus one, less one, and plus general device Windows Server 8, Microsoft Windows Network Details, AO, please, VPN, host script resultnya, namanya ini, BIOS, user name, name BIOS ini. Apalagi while connected to PC 3 cannot remember if you login error while PC 3
Submit a user failure. This often occurs. My target group. Okay. Jadi target ini apa ini mau? Do Windows domain use for authentication. Di kalau direkam laptop sih gitu. Windows 8 pastinya Windows berapa ini yang ada pastinya Windows Server 2008 ya udah pakai ini Windows 8 R Microsoft Windows kita lihat Windows di internet iya. No. Ini dia. Run. Damn. Now we're gonna check. Mana. Harusnya bisa ya. Apalagi. Okay. The exploit model is for exploit. Verify target. Set. Verify. Panjang-panjang begini ujung-ujung. Nah, okay. Kita coba lagi. Nih exploitnya, okay. So target cuma ada satu. Wow. Okay. Search.
Thermal blue, okay. Harus bisa, soalnya kalau normal great. Coba kita pakai yang mana? Yang great, great, average. Oops. Saya di 3 jam, oh masih lama, puji, puji Tuhan. Agree, let's go. Ini client infinity loop. Nah, infinity loop. Dan, kenanya overflow harusnya. Coba. Oke. Jadi, saran untuk teman-teman, kalau yang ingin mengasah skill ya, yang legal ya, jangan kalian pakai yang ilegal, nanti serang semua. Negotiate the call host or server host auxiliary. Apa sih dari ember itu? Mas
masih ada waktu 3 jam ke depan. Optionnya ada kalau misalnya teman-teman begini mau belajar bisa belajar langsung implementasikan skill enaknya pakai CTF ini. Jadi apa yang kita pelajari itu masuk dalam otak dengan learning by doing. Sudah complete but no decision was great. Apa mau CTF ini ambil kopi kalian dulu. Seru gitu kan. Oke, makan waktu yang lama. Saya heran juga sama benda ini, bos. Sebentar. Search astronomy news. Harusnya ini.
sekarang ke zona ini. Unknown. Sangat membangunkan. Ini kalau kita lihat di zona ini, oh sudah terhapus ya. Failure. The target may be reborn. Gimana caranya ya? Kalau kita exploit pakai ini, dia malah. Execute function. Coba. Target udah reborn. No. Karena trik mungkin banyak, nah kan ada aja nggak bisa kan? Lo harus buat file itu. Oke, berarti dia memang reboot maksudnya bukan ini ya, bukan reboot. Next buat file lah. Tambah juga jaringan saya hebat betul. Eternal Blue. Kalau dilihat dari website data contract harusnya kita tidak bisa masuk ke sini. Karena katanya teman kode eksekut. Nah ini kan ada yang ini. Coba deh. Kita coba. Ini sebenarnya membuang waktu. Inilah CTF yang kalian minta. Jangan kalian nanti komen-komen kenapa durasinya panjang itu. Kalau durasinya pendek itu sudah ketahuan, berarti dia lihat walkthrough orang. Janganlah. No pilot. Option default to Windows first. Automatic. Oh, bukan. Mana sih? Masa harus pakai ngrok? Tapi kalau pakai ngrok, kalau kita ini dia, kalau dia mati ya sama aja. Siapa yang bakal nangkap sesi? Jadi ini masalahnya ini. Karena ketika si Eternal Blue ini melakukan negosiasi, dia malah tidur. SMB ini malah terisep. Mungkin ini nggak terset deh.
Next we can load the trusses, so like the pilot. Yes, we will die. Port and listen at port stars. And a semi-logic error occurred while connecting. Di sini juga masalahnya. His name, Chipper. So, nah, ini mungkin yang advance yang saya nggak tahu. LSRSS. Nah, malah yang ini, aduh, tolong cerita keringan. Target no tar expert about do no value no target this exploit module only run again. Hei, lama sekali anda. Unknown. Yes. Thank you for unknown. Unknown. This timing. This person. Oh, what are you? Simple login a group will while connection three. Nah, kita cari masalahnya di mana di sini. Kalau sudah bisa, baru bisa dikasih mini cage.
Get my report. Okay. Crash. Explorer. Run. There is the flip floor option. Sama. God. Impressive. 96. Tadi 98. 96. Tolongin. Terus apa? Trade one. Check pipe. Set. Check. Pipe. True. Set. SMB.
Nah ini dia. Sudah schedule orang komplit tapi tidak dikasih tahu atau apa biar nanti bodo amat set airportnya berapa airport 14.33 14.33 berapa lagi set SMB domain SMB domain BIOS domain, dan BIOS domain sih bukan SMB ya. Okay. Okay.
ingress. Sudo nmap. Coba cari script for di port ya berapa ya? Cari di port. Bios, saya lihat di sini. Terus SQL. Coba yang ini dulu, 13.5. 13.5. Baru kita kasih apa? Mana nih? Ah, ini kupingnya. Terus. Ada yang sudah di sini jadi waktu saja kan. Dan saya juga ada di sini ya. Coba lah. Set report. Service follow if you know services. Thank you.
Vesicle. Nah, ini harusnya ke sini. Laptop sudah mulai-mulai nge-lag. Kalau sudah kalian prosesnya ini, yang di set ini cuma ini ya di kulitnya. Kalau untuk eternal blue tapi masih tidak mau, apakah dia harus white? Saya sudah malas rasanya. Ada sini di eternal yang kita bisa cara manual. Cuma untuk buat dia manual itu, wow. Bukan waktu, tidak bukan waktu, sebelum malah sampai berhasil koneksi. Kalau kita membuat manual, optional. Option, check. Ini adalah masalahnya. Berarti target kita ini bukan bukan apa namanya? Okay.
target kita bukan 3-2 ya, 6-4. Itu tes buat yang manual dulu ya. Tidak kelihatan di sini juga, 6-4 titik sekarang ya. Ini di Ubuntu. Ini Microsoft headersnya. Ini pasti Microsoft. Sedang berusaha melihat apa isi sudah keluar sama hanya sama untuk ellipse. Sudah kosong untuk file sekarang kita keluar aja. Nano keluar dulu. Sorry. Kita ambil ini. Sudah nano. Okay. Wow, 1 jam. Berapa sisa billing gitu, billing main warnet. Billing waktu sisa 2 jam masih masih lama, bro. Sabar. Kita bisa selesaikan ini. SMB1 protokol DAO Ender Blue sah. Selamat. Nah. Jadi di sini ada banyak. Jadi kalau target, kalau di sini ada lebih banyak ya ketimbang yang satu tadi. Kalau yang satu tadi kan cuma ada berapa aja. Terus yang 28, nah ada dua ya. Kalau satu tadi kan X64 tadi ya. Terus yang teman-teman harus ganti itu adalah the tips. Bentar ya. Dapat pusar. Nah, teman-teman ganti dengan yang tadi dua-duanya ya. Slash dips. Nah, sama yang di atas juga digituin. Kalau mau gunakan yang eternal dulu yang apa manual. Dips. Kenapa bisa begitu? Terus yang teman-teman harus tahu itu harus ada wine yang
versi 3.2 apa segala tuh. Okay. So kita loot. Sudo message console. Tunggu, console bukan con. Okay. Ini saya rekamnya offline ya. Kalau misalnya laptop saya mampu untuk live, saya bakal nge-live ini. Jadi ya, interaktif gitu. Kalau saya ngerekam nih kayak gini kan rasanya sepi gitu. Bagusnya interaktif gitu, ada teman-teman semua kan. Versi main kemarin sudah. Wah, astaga. Masih ada wine. Kalau ada wine, kayak begitu berjalan ni. Sejam sudah sejam. Trouble with auto spread from work. This software is provided as is without the warranty card excuse for the primary procedure. Jadi si source code nya itu ada XML, Skeleton, CID, dan browser, TCPR. Jadi kalau yang ini tuh lebih ini ya, apa? Itu ada Google.x PyTorch juga ada, Vimeo, Discord. Udah mau bikin. Ya, karena ya terletak di sini. Jadi ini seperti ini kan. Mulai posku ini. Ini memang susah. Makanya dikasih waktu sama 2 jam ya, 3 jam lebih. Ini jam setengah. Jadi ada dua orang, kami berdua di sini. Tidak, seorang. Choose, saya choose that and ready, dan saya juga choose that ready. Final goals. Jadi kalau di website ini, kayak betul-betul, udah gini aja. Jadi
aesthetic taste, different main. Jadi ini apa? Kalau nggak salah, nah ini si sisa so basic. Yeah, since the client prefer to call operation to service. Jadi fungsinya kenapa kita harus melalui jebol servernya? Karena fungsi dari apa namanya ini kenapa kita nggak bisa apa namanya mengakses web ini kan di style di dalamnya kalau untuk service kita nggak bisa mengakses gitu. Jadi terus di dalamnya ada juga ini validasi terus final goals get an access to the web application under the identity of another code and CEO can duration terus 10 menit under the identity terus 40 menit lama bener. Hey bro, sudah masuk konsol. Ini sip di sini. Tadi udah ada ya. Situ ya. Aku udah bisa kesini. Nah. Itu sama aja sih. Rekamannya stop di sini dulu karena ini buat lama. Oke, jadi ini yang saya lakukan capture the flag ini tentang belum box blue box apa tentang blue box pentest ya. Jadi sebenarnya kita harus masuk ke dalam service salah satu servernya. Ini saya kasih tahu aja dah. Seharusnya sesuai dengan logikanya ini kan kita harus bisa memiliki akses ke sini. Pada dasarnya ini kita kejar bisa punya akses ke sini ya. Cuman seperti ini kalau kita mau ganti dari hostnya juga nggak bisa ya. Tadi udah nyoba dari host Linux tadi kita masukin IP-nya si Rootme ini tadi supaya kita dianggap bahwa oh ini dari Rootme nih ya. Bisa aksesnya tapi ini dia berbeda tempat gitu jadi nggak bisa. Nah untuk ini untuk si exploit ini juga butuh wine 32. Kenapa kita tadi pakai yang double full star yang pertama tadi terus dia nggak apa namanya nggak mau? Karena ada tulisan tadi this module exploit just only for 64 bit lah bukan 32. Nah sedangkan untuk yang ada di service ini adalah dia versinya 32 gitu. Kalau dalam telaah saya dia versinya 32 itu kenapa dia gak match di exploitnya Eternal Blue ini tadi. Tapi dengan kita sudah melakukan instalasi dari ini makanya ada dips ini dia berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi tidak ada gitu. Nah jadi di sini lebih inilah apa teman-teman bisa mengakses ini untuk membuat sesuatu yang lebih baik lah jangan untuk kejahatan. Oke. Karena ini laptop saya bahkan udah begini posisinya tidak tahan. Kalau laptop saya bisa aja saya live aja kita sampai minta darah di capture the flag-nya. Tapi ini juga bagian dari apa
pembelajaran, kita belajar dengan berbuat apa, langsung praktekin begini, itu lebih enak gitu. Kita bisa bisa lebih cepat paham lah, karena kita langsung terjun di masalahnya apa. Jadi kalau kita ketemu nanti dari masalahnya ya sama aja rasanya gitu. Oke, teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena ya teman-teman lihat aja deh. Tetap saya kalau sambil direkam itu nggak bisa. Tapi tenang aja, di sini tuh 2 jam ya. Tadi itu 3 jam 5 berapa gitu, 50-an berapa gitu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa coba sendiri lah. Intinya kalau capture the flag ini, kalian harus menerima semacam trouble. Karena itu yang sebetulnya membentuk kita gitu. Harus tahu intinya kalau masalah di server, jangan lupa pakai nmap. ya untuk yang lain juga bisa gitu. Maksudnya untuk kalau pakai nmap itu bisa bisa kita gunakan untuk mencari service apa sih, kita memahami gitu. Nah, kan sebetulnya seperti itu kalau kita jadi cyber security juga. Nah, jadi kita memahami apa sih yang kita gunakan ini gitu, bagaimana secara cyber defense-nya dari segala yang ada gitu. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa buat report seperti ini ya. Ini bagus. Kenapa? Biar kalau kalian sudah menyelesaikan task itu, kalian bisa memahami ini. Oh, ternyata begini ya untuk dapatnya seperti ini ya gitu. Kalau untuk yang masih baru mulai, supaya lebih enak. Terus ini pastikan kalian menggunakan dia legal ya, karena di CTF ini nggak ada, maksudnya nggak ada patokannya gitu. Maksudnya untuk dibilang ilegal itu nggak bisa gitu, kalau di capture the flag gitu. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai 1 jam dan laptop saya belum mendukung. Mungkin next year saya akan buat lebih ringkas lagi, atau saya cuma kasih tahu walkthrough-nya aja ya. Walkthrough itu seperti apa, misalnya saya buat melakukan capture the flag, tapi itu nggak enak, maksudnya terlalu mudah, jadi ekspektasi teman-teman tuh nggak sesuai gitu dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu di lapangan itu adalah kita mencoba dan mencoba terus gitu. Nah, sedangkan yang ekspektasinya kan tinggal enter gitu aja. Jadi itu salah, itu stigma yang harus dipatahkan. Semua orang yang berkecimpungan di dunia cyber security hari ini berusaha mematahkan stigma itu, supaya orang itu tidak terlalu, maksudnya harapannya itu jangan terlalu berlebihan lah gitu. Jadi ujung-ujungnya orang-orang yang mau belajar hacking itu jatuh mentalnya ketika mereka kena masalah, ketika mereka kena trouble. Jadi mereka nggak mau recover atau gimana caranya untuk memperbaikinya, malah mereka menyerah. Nah, itu sebenarnya yang salah. Di dunia ini kita harus banyak mengetahui. Oke. Okay. Let's get this out my brother. That's part one. Oke, okay, teman-teman, terima kasih untuk video di sini. Tapi yang saya jelaskan tadi itu benar. Cara menginstal modul ke atas ploy, teman-teman sudah tahu betul, jadi pas lah. Untuk melakukan aksinya itu gampang aja, banyak tutorial, maksudnya cara-cara yang teman-teman bisa tahu, bisa lihat cara menggunakannya seperti apa. Jadi gampang. Nah, minusnya saya di sini adalah saya belum install Wine. Jadi kalau kita di sini pun tidak mau Wine begini juga, dan not found ya. Tidak pakai install Wine. Kenapa dia tidak mau? Karena part OS ini sangat menjaga security-nya. Dia nggak kayak misalnya dulu ya. Dulu itu kalau part OS itu Wine, baru tuh dia kasih tahu begini caranya gitu. Tapi kalau sekarang beda. Kita harus installnya dari repository supaya maksudnya tidak embed di sistem embedded apalah itu yang bawaan. Gitu. Oke. Okay. Ini saya tunggu dari tadi, ini lama gitu. Mungkin untuk melanjutkan ini nanti the next time aja saya buat lagi. Karena wow.
status. Oke. Status. Aktif sih, aktif. Sukses. Save console-nya ya mungkin lagi error. Itu yang tadi saya ucapkan didengarkan dulu untuk yang pertama kali ini. Sebenarnya gampang aja teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti masuk. Nah, cuman untuk yang menerobos servernya sudah saya sudah kasih tahu. Cuman kalau di dalam kan masih banyak lagi. Teman-teman harus mengubah servernya nih, ada yang di dalam server ini teman-teman harus ubah itu untuk bisa mengakses ke dalam website ini gitu. Jadi teman-teman ubah ke dalam ini settingan di dalam servernya ini, server ini nih, server ini untuk apa, untuk mendapatkan semacam mengganti gitu loh, mendapatkan akses gitu, karena lagi di blok gitu, akses dari luar di blok untuk sesi ini karena belum bisa ditembus. Kalau server sudah bisa ditembus kan bisa diganti konfigurasi gitu. Jadi sebenarnya itu aja itu. Nah, dan juga kalau di sini saya nggak mungkin kasih tahu flagnya apa kan, teman-teman harus cari tahu sendiri. Saya bukan nggak mau kasih tahu, cuman harus mandiri, maksudnya janganlah, jangan nyontek, maksudnya jangan memanjakan diri, cari aja gitu, cari nanti tahu sendiri. Start di sini kan blue box Microsoft. Kalau start juga balik ke tempat yang sama. Oke. Jadi mungkin itu aja dulu. Nanti kedepannya saya bakal, soalnya kalau di Rootme ini dia nggak statis ya. Maksudnya dia nggak menetap gitu, dia nggak menetap. Misalnya blue box hari ini itu dia menetapnya di Eternal Blue, itu nggak SQL Server. Nah, kalau besoknya itu dia bisa pindah ke misalnya SSH apa segala, tapi untuk service yang di Windows Microsoft lah gitu. Jadi dia nggak, kalau teman-teman dapat flag dari internet pun nggak bisa di ini, nggak bisa di apa, validasikan itu maksudnya di sini, karena sistemnya mereka ini beda tuh. Cuman ya kalau untuk ini sih rendahan sih, bagus hack the box tapi berbayar, itu sakitnya. Oke, enaknya hack the box di sana kayaknya ada timing, ada sih. Oke, mungkin saya stop recordingnya, saya entah sampai kapan sih nunggunya. Tapi untuk progresnya kita di sini lihat progres kita dulu ya, progres skill kita, jangan ikuti timing ini. Kalau ikuti timing ini beda lagi ceritanya, kamu mencari rating di Rootme kalau kamu ikuti timing ini. Tapi harusnya kamu di sini mengasah skill, bukan timingan gitu. Mau kamu belajar tentang kursus scripting sampai 7 tahun enggak apa-apa, yang penting kamu master di situ bro. Jangan kamu ngejar-ngejar timing. Nah, kenapa ada timing seperti ini? Nah, ini bakal jadikan rating setelah kita memvalidasinya tuh berapa menit, berapa jam baru kita mampu memvalidasinya. Nah, itu yang di timing di sini. Jadi rating butuh naik. Kalau di Rootme, setelah rating butuh naik, nah, kamu bakal direkrut. Gitu. Kalau kamu dirasa ratingmu bagus orang ini, gitu, ratingmu naik. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi. Saya akan istirahatkan dulu laptop saya, habis itu saya install Wine. Gimana ya, record nggak ya? Itulah saya walkthrough-nya, jangan walkthrough-nya mungkin dalam bahasan screenshot-screenshotan aja kan ya, biar nggak ini nggak walkthrough-nya kayaknya masalah teknis aja gini, masalah teknis. Jadi nggak usah saya kasih tahu gimana caranya, biar teman-teman coba sendiri ya, coba di Rootme. Jadi di sini ada numbers, pokoknya ini Microsoft dan versinya tuh kan tahu aja teman-teman, versi Microsoft itu kalau Windows tuh punya, Microsoft punya keruntanan itu beda dengan kalau di Linux. Oke,
See you in the next video, bro. Keep safety, jangan patah semangat untuk belajar. Memang tidak sesuai dengan realita kan? Nah, semangat, bro. Awas kau patah semangat, tetap patahkan rahangmu. See you in the next video. Bye.